kan ini kan tanggal merah ya, jadi memang acara ini acara resmi di mana sebagaimana disampaikan oleh Bu acara tadi, kedua pasang calon diundang. Jadi alhamdulillah memang karena saya ingin sekali menyaksikan pagelaran tahunan ini ya, maka saya bisa hadir hari ini pada acara ini. Dan saya terkesan sekali bahwa ada budaya yang sangat spesifik terhadap Kecamatan Dongko ini gitu ya, yang ternyata salah satu yang paling semarak malah pada bulan Suro ini gitu. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah lagi. Tadi kita ngeliat orang pada rebutan, saya juga ikut nangkep ayam satu tapi dengan cepat ada orang berhelm ngerebut lagi ayam. Tapi ya seru sekali, dan kita senang lihat kebersamaan warga semua membaur dengan semua tokoh di sini, nggak ada yang dibedakan satu sama. Semua harus optimis, gitu. Harus lebih meriah lagi. Mas, itu janjinya. Kita satu minggu. Ya, kita kalau itu saya harus tanya dulu sama komunitas seni di sini ya, karena kan ritualnya seperti apa di sini. Yang jelas kan jaranan ini nanti kan macam-macam, ada jaranan grup macam-macam. Mungkin salah satunya yang membawakan Tronggo Yakso ya, ada 24 kalau nggak salah. Misalnya dari Tronggonya. Ya. Jadi kalau memang apa ini momen yang bagus untuk melestarikan, kita kemas gitu. Siapa tahu dengan lokasi yang dekat dari Panggul ini bisa jadi satu event wisata juga sebenarnya. Thank you.
Dan sudah siap? Iya, untuk seksual tersebut.